Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat? Hari ini kita akan belajar mengenai sayur-sayuran. Sayur-sayuran tu apa? Sayur-sayuran adalah tumbuh-tumbuhan yang dimakan secara mentah atau dimasak. Sayur-sayuran ni banyak warna hijau dan dia banyak khasiat pada badan kita. Sebab tu kita kena makan sayur-sayuran setiap hari. Barulah badan kita jadi kuat, kulit kita sihat dan kita dapat kurangkan risiko banyak penyakit. Jadi hari ini cikgu nak kenalkan jenis sayur-sayuran yang boleh kita makan. Dah sedia nak belajar? Jom kita mulakan. Sebelum kita mula, kita dengar lagu ni dulu ya. Mari kita kenal sayur-sayuran. Ini buah tomato. Tomato. Ini terong. Terong. Ini brokoli. Brokoli. Ini kubis bunga. Kubis bunga. Ini kobis. Kobis. Ini bila kobis dipotong. Ini lobak. Lobak. Ini kentang. Kentang. Ini pula bawang. Bawang. Ini kacang pis. Kacang pis. Ini timun. Timun. Ini lada Benggala. Lada Benggala. Ini jagung. Jagung. Radish. Rabak merah atau putih. Ini sawi putih. Sawi putih. Ini bayam. Bayam. Ini sawi hijau. Sawi hijau. Ini sawi jepun. Sawi jepun. Ini cili. Cili. Ini pula cendawan. Cendawan. Dah kenal sayur-sayuran yang cikgu ajar tu? Lepas ni makan banyak sayur ya. Barulah badan jadi kuat dan sihat. Okey, kita jumpa lagi nanti. Bye. Assalamualaikum.